Hai hai hai, selamat datang di my channel. Hari ini suasana kota Balikpapan lumayan cerah. Dan hari ini juga kita akan jalan-jalan ke salah satu objek wisata yang ada di kota Balikpapan, yaitu Pantai Manggar. Di sebelah kanan kita ini adalah airport yang ada di Balikpapan bernama Airport Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Airport ini sudah internasional dan melayani juga domestik.
Jadi posisinya ini adalah di Balikpapan Timur, dan Balikpapan Timur ini juga banyak perusahaan-perusahaan dan perumahan, dan salah satu perumahannya ada di sebelah kiri depan ini yang bernama perumahan Berneo Paradiso. Oke, kita lanjut lagi perjalanan menuju Pantai Manggar. Dan salah satu keunikan penyebutan atau bahasa di kota Balikpapan, di depan kita ini ada sebuah mobil. Biasanya di kota-kota lain disebut dengan angkot, tapi di Balikpapan, penyebutan orang Balikpapan ini bukan angkot, ini disebut dengan taksi. Hebat kan? Angkotnya di Balikpapan disebut dengan taksi. Dan untuk taksi yang ada argometernya di Balikpapan disebut dengan argo. Jadi perubahannya, taksi itu di Balikpapan disebut dengan argo, sedangkan angkot di Balikpapan disebut dengan taksi. Keren kan Balikpapan? Thank you.
Jadi di samping kiri kita ini ada asrama TNI. Setelah asrama ini terdapat pintu gerbang masuk atau keluar jalan tol yang menghubungkan dua kota, yaitu kota Balikpapan dan Samarinda. Ini pintu masuk jalan tolnya. Oke, tapi waktu video ini dibuat, jalan tol atau pintu gerbang Balikpapan arah pintu gerbang Samboja belum dibuka. Tapi untuk daerah atau pintu gerbang Samboja menuju Samarinda sudah buka dan sudah diresmikan oleh presiden kita, yaitu Presiden Jokowi. Di sebelah kanan depan terdapat asrama haji Balikpapan dan digunakan di waktu musim haji untuk para muslim yang ada di daerah Kalimantan embarkasi tersebut. Di depan juga terdapat jembatan, di sini disebut dengan jembatan Manggar. Jembatan ini jika sore banyak orang yang duduk atau nongkrong di daerah ini menikmati suasana sore hari
atau juga menikmati kuliner atau juga memancing di daerah tersebut. Di sebelah kiri ini masih komplek TNI Angkatan Darat, dan di depan berseberangan dengan komplek TNI Angkatan Darat ini adalah pintu gerbang dari pantai Manggar tersebut yang kita akan menuju. Thank you.
Di depan terdapat pintu gerbang untuk loket masuk ke Pantai Manggar. Adapun tarifnya untuk masuk dihitung per kepala. Tarif untuk anak-anak di sebesar Rp5.000, dewasa sebesar Rp10.000, dan warga negara asing sebesar Rp15.000, dan roda 2 dihitung Rp5.000, roda 4 Rp15.000, serta roda 6 Rp30.000. Jadi begini suasana di daerah Pantai Manggar. Waktu video ini diambil, ini adalah waktu libur, jadi suasananya lumayan ramai. Parkiran saja sangat penuh sepanjang pantai ini. Oke, kita lanjut.
Oke, kita cari parkiran dulu untuk mobil. Dan kayaknya ada nih di depan. Ya, ini ada. Oke, karena sudah dapat parkiran, sekian dulu video ini. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih.